bahwa kalian sudah melakukan kezoliman, itu justru menunjukkan bahwa hati nurani kalian sudah tertutup, ya, artinya dengan apa yang dialami oleh rakyat, dengan penderitaan rakyat itu. Cobalah jangan keji-keji, jangan kejam-kejam begitu. Berkuasa itu ada pertanggungjawabannya. Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya mau sampaikan himbauan pada para demonstran, ya. Hati-hati, besok itu akan banyak provokator-provokator, penyusup-penyusup yang akan menggiring, ya. Saya mau ingatkan, besok itu banyak sudah digiring. Jadi sudah ada skenario, ini juga perlu bagi para demonstran, mungkin perlu disebarkan nantinya, cuplikan ini, ya. Bahwa sudah ada upaya menggiring nanti para demonstran itu dilewatkan ke gelodok, dilewatkan ke tempat-tempat sentra ekonomi. Ini untuk fitnah, hati-hati. Nanti ketika demonstrannya lewat situ, nanti kelompok perusuh yang memang sudah mereka siapkan akan membumi hanguskan, tetapi kesalahannya ditimpakan kepada para demonstran, kepada para tokoh-tokohnya. Hati-hati. Itu sudah baca, sudah ada arahan-arahan dari petugas keamanan untuk mengkanalisasi arus pembubaran demonstran itu mengarah kepada gelodok. Ini bahaya menurut saya, mengarah ke kota, ya. Nah, ini bahaya menurut saya. Ini perlu saya ingatkan kepada para demonstran, justru jangan mau ke situ. Pulang masing-masing mencar aja. Jangan mau diarahkan ke situ. Karena di situ sudah menunggu, ya, provokator-provokator mereka sebagaimana yang lalu, ya. Mereka sudah siapkan dari kalangan mereka sendiri untuk melakukan perusakan-perusakan dan tindakan kriminal lainnya, yang itu akan dibebankan kepada para tokoh-tokoh organisator demonstran ini. Dan itu bagi mereka memang cara-cara operasi seperti ini yang disebut dengan operasi dengan bendera palsu, ya, false flag seperti ini sudah biasa mereka lakukan, menimpakan, mengkambing hitamkan pihak lain padahal mereka adalah pelakunya. Nah, inilah kekejaman yang saya katakan tadi. Berhentilah kalian itu, wahai penguasa, bertindak kejam, memfitnah terhadap ulama dan umat Islam. Stop kejahatan-kejahatan seperti itu.